السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله أصحابه والتابعين ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، يمر بهذه الأطوال والأطوال وصرمتي مسلمين مسلمات سدى جماعة من رحمة الله. إن شاء الله kita dengan izinnya akan sama-sama mempelajari ayat 214 sampai ayat 215 إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا ولما يأتكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى tadkhulul jannah, bahwa kamu terus masuk syurga, kamu memasuki syurga. Tadkhulu, kamu masuk al-jannata, syurga. Walamma, waw di sini wawul hal mana, sedangkan lamma di sini makna tidak, dia kalimat tidak dalam bahasa Arab, hurufnya lam dengan alif la, lam dengan mim lam, lam mim alif lamma. Kalau lam dengan mim lam menafikan yang telah lalu, semasa lam akul, saya belum makan, terjemah bahasa kita makna belum. Kalau dengan ada tambah alif lagi lamma, dulu pun dinafikan sampai masa ini. Lamma, saya dari tadi sampai sekarang lamma akul, belum lagi saya makan. Kalau untuk menafikan yang akan datang, lam
لا أكل سدأ لا مكان. Lan menafikan yang akan datang. Macam yang lebih kuat. Selama-lamanya saya tak nak akan makan. Lan aku lah. Lam dengan nun. Empat lah kan? Kadang dengan ma. Tuan-tuan, ma tidak. Ma tidak juga tapi menafikan sekarang tak. Saya sekarang tak akan makan. La aku. Dah lima tuan-tuan. Enamnya alif dengan nun. In. In kadang makna jika. Kadang makna tidak. In. Dah tu in kullul lamma tidaklah setiap daripada mereka nah, tuan lamma itu maknanya kecuali nah, kemudian tuan-tuan ada lagi satu laisa laisa juga makna tidak tapi fa'il laisa itu bukan dia huruf laisu sawa tidaklah mereka itu sama gitu kan. Ada beberapa cara di dalam penafian dalam bahasa Arab. Jadi kita belum berjumpa lagi, baru pertama kali. Lamma. Jadi asalnya menafikan dari dulu sampai sekarang. Walamma. Ma kan menafikan sekarang. Lam menafi yang telah lalu. Jadi lam tambah ma. Lamma. Dari dulu sampai sekarang. Jadi itu kaedah. Tapi di sini untuk menafikan yang akan datang. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma. Menafikan yang dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai saat ini, ya'tikum, belum lagi datang kepada kamu. Ya'ti datang. Kum kepada kamu, mathal. Mathal ada maknanya perumpamaan, seperti, sifat. Di sini seperti, mithlu seperti, mathalul ladhi. Mathal, sorry tu, ya'tikum mathalul ladhi. Mathal, tuan-tuan, perumpamaan, mathal, sifat. Itulah sebagaimana telah sifatnya telah berlaku alladzina orang-orang yang khalau telah berlalu khala telah lalu juga khalau yang mereka telah lalu min qablikum wujudnya mereka itu dari sebelum kamu maknanya dia apakah kamu menganggap senang nak masuk syurga padahal belum lagi Allah ujikan kepada kamu sebagaimana Allah mengujikan orang-orang yang sebelum kamu dahulu. Apa yang ujian Allah kepada orang-orang sebelum kita umat-umat yang dahulu? Massa yamussu asal makna menyentuh. Jadi tuan-tuan kadang-kadang diterjemahkan mungkin menimpa lah. Asal makna massa menyentuh. Telah menyentuh makna telah menimpa. Tak kerana dia tuan-tuan muannas. Ad-dharra kemudian al-ba'sa itu mu'annas massat telah menimpa atau telah menyentuh Allah sebut walaupun berat tapi seakan-akan hanya sentuhan saja massat telah menyentuh ay telah menimpa hum mereka al-ba'sa ba'sa itu apa bahasa kita kemiskinan kesusahan itu wad-dharra penderitaan penderitaan bentuk macam penyakit-penyakit artinya menimpa mereka kekurangan dari segi keuangan kemiskinan juga mereka itulah menimpa mereka luka-luka di dalam peperangan disiksa sakit itu dharra jadi penderitaan wazulzilu yang ketiga dan mereka digoncangkan bahasa Arab zilzal tuan-tuan gempa. Idza zulzilatil ardu zilzalaha bila digoncangkan bumi itu dengan digoncangkan dengan segoncang-goncang. Betul. Mereka maknanya digegarkan jiwa mereka tuan tu goyah. Maknanya sudah hampir tak sabar lagi. Wa zulzilu mereka digoyangkan digoyahkan. Maknanya sudah sampai tak sanggup lagi macam kita macam mana gempa tu kan diayunkan berbagai macam bentuk cabaran. Seperti yang berlaku di dalam peperangan Ahzab. Surah Ahzab itu Allah sebut. Hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Di saat itulah diberikan ujian kepada tentera-tentera yang beriman atau orang-orang yang beriman. Wa zulzilu. Mereka digegarkan, digoyangkan zilzalan syadida. Dengan maknanya gegaran yang begitu dahsyat. Makna dia jiwa mereka goncang. Seakan-akan iya ke
Kita ni dalam keadaan yang benar, tapi penderitaan seperti ini, musuh keliling pinggang, mengepung. Itu Allah maknanya, ujinya mereka dengan begitu getir. Hatta yaqula ar-rasul, sehingga yaqula berkata, mengucapkan, berdoa, ar-rasul, rasul itu, walladzina amanu, dan berdoa atau berkata orang-orang yang beriman, ma'ahu bersama, mata nasrullah, mata bilakah, kaifa bagaimana, mata bilakah, aina di mana, hamzah apakah, hal macam itu juga apakah, di sini mata bilakah, nasrullah, pertolongan Allah, pembelaan daripada Allah, la tak tahan lagi. Lalu Allah menjawab, ala ketahuilah. Ala terdiri pada hamzah dengan la, apakah tidak, maknanya di sini maknanya ala ketahuilah, litambih, mana ingatlah, nas inna nasrallah, sesungguhnya nasrallah, bukan hasan nasrullah gitu. Nasrallah, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala itu qarib, dekat sekali. Pertolongan Allah sudah dekat, dekat sekali. Kita memandang dan menunggu, orang menunggu itu merasa lama, tapi perkara yang akan datang begitu cepat akan berlaku. Allah ta'ala pertolongannya sudah dekat dari hati, tetapi kita yang menunggu, tuan-tuan, satu minit seperti 10 minit, 10 minit seperti 2 jam menunggu. Jadi menunggu pertolongan daripada Allah sudah hampir tak sabar lagi, padahal pertolongan Allah itu sudah hampir tiba dan sampai. Pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada orang yang berjuang di jalan Allah, kepada orang yang bersabar, kepada orang-orang yang beriman bersama Rasul. Ini tuan-tuan di antaranya berlaku. Rasulullah berada di Mekah lagi, belum lagi berhijrah. Nabi tengah berada di depan Kaabah itu. Agaknya musim sejuk kerana Rasulullah berselimut dengan burdah dia itu. Kemudian datang Khabbab ibn al-Arad, salah seorang sahabat Nabi yang begitu getir, hidupnya menderita, dan dia pun meninggal, tuan-tuan, juga adalah disiksa sampai mati. Dia lah berhijrah bersama Rasulullah. Nabi utuskan dia suatu ketika. Kemudian dia ditangkap, ditipu, kemudian dijual ke Mekah. Yang dia pernah bunuh keluarga orang yang besar di Mekah dalam peperangan Badar, maka untuk balas dendam tu dia nak dibunuh Khabbab. Tapi itu telah berlaku ujung hayatnya. Yang dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi awal-awal dia memeluk Islam, sudah tak tahan lagi menerima cabaran dan penderitaan berbagai macam, disiksa oleh tuan dia. Lalu dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bila lagi yang janji Allah yang kita akan mendapat pembelaan dia? Ana tak tahan lagi. Ketika itu tuan-tuan, merah padam muka Rasulullah. Belum lagi keluar, Nabi nak marah. Maksudnya sabarlah. Nabi pun menceritakan, kamu tahu, orang-orang sebelum kita dahulu, orang-orang sebelum kamu, dalam mereka mempertahankan keimanannya, ada yang diletakkan gergaji daripada atas kepala dia, kemudian digesek, tuan-tuan, sampai belah dua badannya. Tidak membuatkan mereka itu berpatah atau maknanya menyerahkan. Ada lagi yang mereka itu adalah disubu atau disikat dengan sikat besi. Sikat besi, bayangkan tuan-tuan, kalau kita ambil ikan yang banyak duri, banyak tulang dia, untuk kita nak apa, ambilkan daging dia, keset yang itu kan, berhamburan. Begitulah disikat dengan sikat besi. Macam mana ke dalam badan? Dah tuan-tuan, antara darah dengan daging itu berketul-ketul keluar, tidak membuatkan mereka berpatah. Itu cabaran mereka lebih hebat lagi daripada kamu. Itu tuan-tuan yang Rasulullah menasihati. Benarlah, daripada yang diadu oleh Khabbab ibn al-Arad, sampailah Rasulullah berhijrah 8 tahun saja Nabi di Mekah,
Nabi balik lagi masuk Mekah, tapi bukan balik kosong. Balik menaklukkan yang dulu orang yang mengusir Nabi itu, sekarang ini menyerahkanlah. Ya, 8 tahun lama, Ustaz. 8 tahun. Kita menghitung, tuan-tuan, satu hari 24 jam. Kita menghitung satu jam 60 minit. Betul lah, tuan-tuan? Tapi tengoklah hari berjalan, ada di antara kita merasa umur kita sekarang. Tak. Kita ingat kita masih muda. Padahal terus waktu berjalan. Jadi janji Allah Ta'ala akan sampai. Yang sampai itu adalah dekat. Tapi kita yang menunggu merasa lama. Allah sebut bantuan Allah itu sudah hampir qaribun dekat. Dan tuan-tuan, sempena ini juga, dalam keadaan susah, patutnya kita tak susah. Tempat kita mengadu Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Pelindung, Allah yang Maha Melihat, Allah yang Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui rintihan hamba. Dan tidak ada yang sebaik-baik ibadat sebaik kita menunggu saat akan datangnya pertolongan Allah. Tuan-tuan, kita jangan berputus harap. Yang takkan dapat tu, aku dah berdoa, berjuang, tak sampai juga. Kalau perjuangan yang betul, tuan-tuan, insyaAllah akan dapat. Tapi perjuangan tu akan dua dapat. Sama ada syahid, mati kan dalam perjuangan, atau menang terhadap musuh untuk nak membangunkan Islam. Atau mungkin sampai korban, sampai syahid di jalan Allah SWT. Dua-duanya kemenangan itu. Bagi orang yang berjuang, di antara perjuangan itu menegakkan agama Allah SWT, supaya kalimah Allah itulah yang tertinggi. Jadi di sini Allah menyebut bantuan Allah itu sudah dekat atau sudah. Titik tuan-tuan, kenaan dengan perang lagi akan datang ayat 219. Panjang umur hari Isnin insyaAllah. Yas'alunak, mereka bertanya, kaf kepadamu, mu ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bertanya ni tuan-tuan, pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang yang beriman, pertanyaan yang betul-betul apa nama dia, berlaku. Kalau pertanyaan yang bukan-bukan, itu yang daripada orang kafir. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya apakah hikmat Allah jadikan bulan itu dari kecil. Itu orang Islam tuan-tuan. Di sini begitu juga, yas'alunak madza yunfiqun, mereka bertanya kepadamu madza yunfiqun, apakah yang mereka mau infakkan, mereka yang nak belanjakan di jalan Allah itu. Nah, ini tuan-tuan, yang mereka nak patut berikan kepada siapa, itu adalah pertanyaan, sebab dia nak memberi. Kalau pertanyaan daripada orang kafir yang pelik-pelik, yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu mengenai ruh tu di mana? Di kepala, sini, di kaki, tu. Macam mana mekanisme dia? Macam mana rupa dia? Itu tuan-tuan pertanyaan daripada orang kafir. Benda yang tak boleh dijawab. Itu selalunya pertanyaan daripada orang kafir. Ini pertanyaan daripada sahabat Nabi. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, ماذا ينفقون, apakah yang mau mereka infakkan, apakah amalan baik yang patut mereka infakkan. Allah tak sebutkan tuan-tuan apa saja yang mereka nak infakkan, tapi yang Allah jawab, orang-orang yang patut menerima infak, yang menerima pemberian daripada kita. Qul, jawab hai Muhammad, katakanlah, ma anfaqtum, apa saja yang kamu infakkan, min khairin, daripada apa saja yang baik. Khairin ni tuan-tuan, kadang makna kebaikan, kadang maknanya harta. Yang kita, kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut in taraka khaira, jika dia meninggalkan khaira yang baik, maknanya harta. Jadi di sini, apa saja yang kamu infak, min khairin, daripada kebaikan, maknanya daripada harta benda, dikit ke banyak, orang yang paling utama untuk memperolehnya, falil walidaini, maka adalah untuk dua ibu bapa. Jadi tuan-tuan, kalau ada duit kita 1,000, kita nak bagi, ada mak bapa, bagi kepada mak ayah kita 1,000.
dialah yang paling berhak untuk menerima infak kepada kita. Boleh jadi macam ke hari kita hari ini, tuan-tuan, yang ada punya mak ayah, pencen pun dia tidak, hidup mungkin duduk dekat kampung ke, dan sepaling baiknya kita pemberian kita kepada mereka. Yang kedua, yang berikutnya, wal aqrabin. Kalau ada lebih lagi, bagilah kepada kaum kerabat. Tengok kita kaya, adik-beradik kita susah. Sebelum kita nak bagi orang lain, bagi dulu pada adik-beradik. Kalau adik-beradik kita senang, tengok adik-beradik ayah kita, adik-beradik mak kita, mereka pun senang. Tengok pula sepupu-sepupu kita. Dah, tuan-tuan, sepupu kita semua senang, adik-beradik senang. Tengok pula sepupu ayah kita, sepupu mak kita. Tengok pula anak mereka. Yang jelas ni kaum kerabat yang ada hubungan family dengan kita. Ya, tuan-tuan, dari yang dekatnya, ibu bapa, adik-beradik, anak. Boleh jadi tuan-tuan, duit banyak, anak tamat universiti, dah kahwin dah, tak ada kerja. Dah tu, bagi juga kepada anak, kamu ni menyusahkan aku, dah kahwin pun minta. Jangan cakap, jangan cakap, dia belum ada kerja, bagilah duit tuan-tuan. Itu tu akrabin juga, anak kita kan. Dia dah dewasa tu, patutnya kita tak bagi lagi lah. Kita bagi tu, dia tak ada duit, pahala besar. Lebih utama daripada kita memberikan kepada orang lain. Sebab kepada kaum kerabat, dua pahala. Pahala sedekah, pahala infak, pahala silaturahim. Tuan-tuan ingat kaum kerabat ni yang saya ada, 3 pupu, 4 pupu, 5 pupu, 10 pupu. Tuan-tuan, orang kampung kita, tengok dia susah bagi. Kaum kerabat. Allah suruh kaum kerabat, ibu bapa kaum kerabat. Kemudian selepas itu, wal yatama, anak-anak yatim. Anak yatim ni Allah sebut tak semestinya miskin. Boleh jadi dia bapa dia dulu kaya, ada harta. Dan sebab dia anak yatim, boleh menerima tuan-tuan bantuan daripada kita, infak daripada kita. Cukuplah dia tak ada ayah. Walil yatama, anak-anak yatim. Yatama plural daripada yatimun. Yatama daripada jemaah, anak yang belum sampai umur baligh, bapa dia meninggal dunia. Wal masakin, masakin jamak daripada miskin. Miskin, seorang yang miskin. Miskin itu maknanya orang yang dikesihani. Miskin, orang yang dikesihani. Daripada kalimat sakana, diam, tak ada gerak. Tuan-tuan, tuan-tuan yang banyak duit itu senang saja. Hari ini pergi ke Itali, dah pergi pula ke New York, dah tak nampak pergi ke mana tuan. Saya duduk pergi Australia, Australia seminggu. Banyak gerak dia. Kalau orang tak ada bergerak, duduk tu, sakana, tinggal dia. Miskin daripada kalimat tu lah tuan-tuan. Miskin, maskana, orang tak ada duit, nampak apa nama, menyudut dirinya kan. Nampak tuan-tuan, rasa minta, kita tengok dia pun kesian. Itulah orang-orang miskin. Nah, miskin Nabi sebut, ta'rif dia, semalam saya sebut. Jangan kita nak sebut orang miskin tu orang yang miskin tegar, orang yang tak cukup income dia untuk menutupkan keperluan. Tiap bulan ada hutang, maksudnya nak bayar, nak top up, nak apa nama, nak mencukupi. Tiap bulan berhutang, itu miskin. Walaupun dia pergi kerja pakai tai, walaupun naik kereta, tapi janganlah kita mesdis. Berhutang ustaz, saya ni nak bayar masjid ni RM4,000 sebulan. Janganlah masjid. Kalau orang pakai Proton tuan-tuan, walaupun Proton baru, kadang terbayar bulan ni tak. Bagi tuan-tuan kepada dia, tu miskin tu. Miskin. Boleh menerima. Sekarang ni masih semakin tinggi kadar kemiskinan kita kan. Terutama orang di bandar. Saya ingatlah. Kalau orang anak 3 orang sajalah tuan-tuan, suami isteri, untuk duduk kat Kuala Lumpur ni, duduk di flat pun saya ingat RM4,600. Dah kalau gaji RM4,600. Jadi tuan-tuan, kalau kurang macam tu memang miskin. Kita banyak orang tak nampak orang miskin tengah bandar. Kalau yang memang dia pendapatan dia ada 500, dia perlu makan
2000 itu namanya tuan fakir atau tak ada pendapatan, fakir. Yang ada pendapatan tapi tak mencukupi keperluan-keperluan asasnya itu miskin. Keperluan asas kita tu sewa rumah, bayar kereta dia, nak beli minyak kereta dia, tuan-tuan. Apa lagi? Bil-bil. Tiga bil kan? Tiga lah. Telepon. Apa nama dia? Api, letik, air. Apa lagi tuan-tuan? Makan minum dia. Makan? Kurang tu daripada pendapatannya, miskin. Mana tahu kalau tuan-tuan miskin, beritahu. Jadi ada yang nak bagi tuan-tuan ni. Kalau yang diberikan Allah lebih ataupun cukup, tak miskin lagi. Kemudian wabnis sabil, kumpulan yang kelima di sini. Ibni itu anak, as-sabil jalan, anak jalan. Maksudnya tuan-tuan bukan gelandangan. Anak jalan ni orang perantau. Dia nak balik kampung putus ongkos, tak ada duit. Itu asal makna ibnus sabil. Jadi tuan-tuan, asalkan kita tengok orang asing. Tuan-tuan tengoklah saudara kita Bangladesh. Kalau dia tempat dia makan, tempat dia cari tempat yang paling murah. Kalau dia makan pula nasi tuan-tuan masuk dalam piring tu, dah banyak dah tu, dia minta tambah lagi. Tapi yang dia makan cuma kuah kari je, supaya dia nak bayar RM2. Tak ada benda dia. Orang macam tu tuan-tuan, Ibnu Sa'id. Tahulah tuan-tuan, kita pun susah. Yang dia berapalah pendapatan Bangladesh? 1000 paling banyak kan tuan. Dia nak makan susah, anak isteri dia tunggal kat sana. Itu semua Ibnu Sa'id. Boleh tuan-tuan kita infakkan kepada dia. Jadi, kalau dia kaya, dia tak datang kat kita. Saya tengok ada kawan saya, apa nama ni, dipecat daripada Maxis. Dia tuan-tuan kerja, tak dapat juga. Sekarang hari tu dia bagi WhatsApp kepada saya. Dia di Australia. Kata saya, kalau dia dapat beasiswa sambung belajar, saya kerja lah Ustaz. Tak ada duit kat sini, pergi ke Australia. Tak tahu saya petik buat Apple ke atau apa. Tapi tuan-tuan, kalau dia ada duit, dia tak akan pergi mencari duit sejauh itu. Jadi kalau kita nampak tuan-tuan, orang-orang yang apa nama Bangladesh tu, kalau dia makan, aku bayar awak pergi ambil je lah dapat pahala. Itu infak lah tu. Bukanlah mesti infak bagi duit masuk dalam poket dia. Bagi dia seketul ayam tu pun dah infak lah. Dia bagi Ibnu Sabil. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ Allah sebut, apa saja yang kamu lakukan min khairin, daripada amal-amal baik, daripada kebaikan, Allah menyebut فَإِنَّ اللَّهَ, maka sesungguhnya Allah Ta'ala, bihi, dengan amal baik yang kamu lakukan tu dari sekecil sampai sebesarnya, alimun, Allah maha mengetahui. Allah bukan mencerita, Allah tahu, tapi Allah akan memberikan balasan yang begitu besar dan hebat. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah anugerahkan kita rezeki untuk kita berinfak di jalan Allah, terutama tuan-tuan seperti yang Allah dah terangkan tadi kita. Jadikanlah harta kita tu sebagai alat untuk kita bersyukur. Jangan sebaliknya, harta kita akan menjadi beban bagi kita di dunia sampai akhirat. Tapi jadikanlah dia macam mana kita beli kereta untuk sampai ke destinasi. Jadikanlah harta benda yang Allah berikan kepada kita alat untuk kita mendapat keampunan dan syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kita semua dianugerahkan Allah, dan Allah berikan kepada kita mudah untuk tuan-tuan memberikan di jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.